buang sampahnya sembarangan. Maaf lah, kena pasan. Ya mbak, kita lagi ada pelestarian mangrove lingkungan nih. Terus saya harus gimana? Ya mbak harus bertanggung jawabkan perbuatan mbak, soalnya di belakang sana udah kotor. Kotor? Iya. Yaudah, gimana kalau kita lihat di belakang sana aja? Yaudah deh. Ini yang bakal dan pantai belakang. Tapi kan saya kan buang sampahnya sedikit. Ya walaupun sedikit kan pasti lama-lama jadi bukit. Satu orang yang buang sampah satu, kalau 10 orang pasti sampahnya jadi banyak. Tuh, contohnya kayak gini. Lihat juga sampahnya. Iya. Udah, kita ke bagian sana aja yuk. Ayo. Bagaimana caranya menanam karang? Kebetulan di sini kita menggunakan media rockfel. Namanya ewan. Jadi bukan tumbuhan ataupun batu, tapi ini di dalamnya hewan. Nah, batunya itu kapurnya itu yang disebut batu adalah kapur dia. Itu yang akan apa? Menjadi besar. Jadi polip. Polipnya adalah sesentela. Karang pecahan karang itu dibungkus sama jaring. Terus ada juga meja rak yang terbuat dari paralon, itu beda-beda. Jadi di sini cuman kita menggunakan konsepnya dari alam. Jadi kita ngambil alam di sekitar, nempel-nempel di sekitar batu-batu yang mati di sekitar yang kita tanam. Ada pertanyaan? Pak, orang mengetahui karang yang mati dan hidup. Oh. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan, kebetulan di sini menggunakan semen yang memang karena menggunakan apa zat kimia, jadi usahakan tangan kanan yang membengkak karang itu jangan sampai kena semen. Bangun pagi ini sambil dengar burung bernyanyi, kupandangi pohon-pohon indah mewarnai bumi. Panasnya mentari menghangatkan dan sinari bumi. Ku tersenyum dan menari mensyukuri.